Al-Imam Ad-Dakkok mengatakan, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasa. Barang siapa mengingat-ingat kematian, Allah anugerahkan kepadanya 3 kemuliaan. Siapa yang selalu ingat mati, Allah beri hadiah 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilit taubah, bersegera bertaubat. Wa qanaatil qalbi, hati yang lapang, yang qanaah. Wa nasyat fil ibadah, dan semangat dalam ibadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalatha, dan barang siapa lupa terhadap kematian, maka Allah hukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha, memiliki hati yang tidak pernah ridha, yang enggak pernah lapang, selalu kurang. Wa takasul fil ibadah, dan malas dalam beribadah. Ono wong tua kok enggak pernah nang masjid, itu adalah hukuman bagi orang yang enggak ingat mati. Ada orang sudah tua tapi belum tobat, itu hukuman karena dia enggak ingat mati. Seandainya dia ingat mati, Allah berikan 3 hal: menyegerakan taubat, semangat ibadah, memiliki hati yang lapang, tidak rakus terhadap dunia.